apa yang berlaku pada saya pada tahun 2014, 2015, 2016. Saya trade saham, saya buat profit. Saya beli barang-barang untuk wife saya. Saya beli handbag untuk wife saya. Handbag coach. Belikan perfume untuk dia. Saya tahu yang saham ni, kita boleh jana income dan kita boleh beri sesuatu yang kita tak pernah boleh beri sebelum ni. Saya boleh bawa wife saya bercuti dekat Beijing. Bawa bercuti dekat Korea. Bawa bercuti dekat Bandung, Indonesia. Boleh bawa bercuti ataupun pergi menunaikan umrah, bayarkan untuk mak mertua. So, ini adalah benda yang keuntungan daripada saham ataupun pendapatan melalui pelaburan saham dan bisnes juga yang mengubah kehidupan kita. Bila kehidupan kita berubah daripada satu tahap ke satu tahap lagi, kita akan timbul minat tu. Life kita ada perubahan. Jadi sangat penting untuk kita grow dalam apa yang kita buat sampai kita boleh buat satu benda yang kita tak pernah boleh buat. Dulu saya tak percaya saya boleh beli benda-benda yang mahal. Itulah yang menyebabkan saya rasa macam saham ni akan membantu saya banyak benda lah, basically personal income juga kan. Masalah ramai orang adalah dia tak dapat result, dia tak dapat profit yang signifikan. Kalau dia buat profit pun, profit setakat RM50 je, RM100. So dia keluarkan pun dia tak merasa profit tersebut. Dan kedua adalah dia terlalu banyak loss. Loss dia sampai RM1,000, RM2,000, RM5,000, RM10,000. Ada yang rugi sampai RM70,000. Jadi bila dia melihat kerugian demi kerugian, jadi down tu dia akan mas segala keseronokan, dia akan mas segala minat yang ada. Sebab tu saya kata lupakan rugi-rugi yang anda trade dah dan tanpa ilmu dengan cara yang salah. Jadi lupakanlah, anggap tu bukan rezeki anda. Kemudian fokus kepada making profit dalam trade saham yang seterusnya. Bina minat tersebut. Bila buat saham ni, jangan buat saham ni sebab duit. Sebab kalau anda buat sebab duit, nak cari income, nak buat RM10,000, RM100,000, anda tak akan dapat. Anda akan duduk dalam stres. Tetapi kalau anda buat tanpa tekanan, anda buat dengan sebab anda suka benda tu, maka anda akan prosper dalam aktiviti trade saham anda. Anda akan berkembang, grow dalam pasaran saham. So itulah rahsia dia. Sebab ramai orang buat dengan cara yang salah. Mereka fikir nak buat duit tiap-tiap hari, nak buat duit dalam saham. Memang tergolek lah. Memang kecundang lah jawapannya. Memang terciduk lah jawapannya.